Selamat datang di Komnas Perempuan. Perkenalkan, nama saya Gesit. Dan saya Maya. Yang akan mengajak berkeliling di Shoes Art Installation di sini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memaksimalkan momentum 16 hari anti kekerasan mulai dari tanggal 25 November di mana yang merupakan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan hari hak asasi manusia internasional. Sebelumnya, sepatu yang ada di sini juga diletakkan di depan gedung DPR pada aksi silent demo Shoes in Silence pada tanggal 25 November kemarin. Setelah acara selesai, sepatu-sepatu tersebut dijadikan art installation di sini. Sepatu dipilih sebagai medium yang melatar belakangi berbagai cerita dari cerita-cerita penyintas dan juga sebagai sebuah lambang yang logis dan jelas terhadap dukungan dari customer dan juga karyawan The Body Shop Indonesia. Area ini dibagi menjadi tiga. Area yang pertama adalah kisah dari sepatu-sepatu dan cerita penyintas. Area yang kedua merupakan gambaran dari pakaian yang dikenakan oleh penyintas yang mengalami kasus kekerasan seksual berat. Dan area ketiga adalah sepatu-sepatu dukungan dari karyawan dan customer The Body Shop Indonesia. Dalam kegiatan Sures Art Installation, akan ada tampilan cerita dari penyintas terkait pengalaman pribadi tentang pelecehan atau kekerasan seksual dengan berbagai kondisi, utamanya melihat dari perspektif korban terkait tempat dan pekerjaan korban saat kejadian berlangsung. The Body Shop Indonesia berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pemilik cerita dengan bertujuan untuk membuka mata kita semua bahwa kejadian kekerasan seksual itu adalah nyata. Dan contohnya salah satunya di sini adalah contoh sepatu dari korban berjenis kelamin wanita. Lokasi kejadian di dalam kelas 5A, waktu kejadian 0635 pagi. Ceritanya sebagai berikut. Kejadian ini sudah lama berlalu, tapi masih saya ingat dengan sangat jelas. Hari itu saya mendapat tugas piket menyapu kelas sebelum jam masuk sekolah. Saya sendirian di dalam kelas. Tiba-tiba ada teman sekelas laki-laki yang masuk mendekati saya, lalu meremas payudara saya. Saya kaget, marah, kesakitan. Payudara saya sedang mulai tumbuh. Disentuh pun rasanya sakit, apalagi kalau diremas seperti itu. Saya ingat akan memukulnya dengan sapu yang saya pegang, tapi dia sudah terlanjur lari keluar kelas. Cepat sekali! Sampai hari ini, saya tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Sejak saat itu saya selalu waspada pada semua laki-laki. Memilih jadi jutek dan galak supaya tidak ada yang berani mendekati lalu melecehkan saya. Dan di sini korban tidak hanya perempuan, melainkan laki-laki. Kejadian berada di lift kantor, waktu kejadian jam 2 lewat 10 siang. Ceritanya sebagai berikut. Usia saya sekarang 29 tahun. Saat ini saya adalah salah satu pegawai termuda di sebuah kantor di gedung pencakar langit di Jakarta. Selama bekerja, cukup sering saya menerima perlakuan yang membuat saya tidak nyaman dari teman-teman perempuan di kantor yang usianya lebih tua dari saya. Saya sadar tubuh saya liat dan berotot karena saya rajin lari dan berlatih di gym. Kadang mereka memegang dan meremas-remas lengan saya tanpa alasan. Minggu lalu saya berada di dalam lift bersama dua di antara mereka. Waktu saya masuk, mereka sudah di dalam. Lalu mereka meremas pantat saya, salah satunya kemudian maju berada di depan saya. Saya terjepit di antara mereka berdua, sementara mereka bergerak-gerak menggesek-gesekkan badannya ke badan saya. Apakah itu pelecehan seksual? Ini merupakan area kedua yang merupakan dinding dari berbagai cerita korban kekerasan seksual berat, seperti pemerkosaan dan juga pencabulan. Di sini bisa dilihat beragam jenis pakaian yang dipakai oleh korban, yang memiliki berbagai cerita, seperti cerita yang satu ini dari petani perkebunan kelapa sawit. Saya mulai bekerja di perkebunan ini sejak umur enam tahun untuk membantu orang tua mencari nafkah. Beberapa tahun yang lalu, saat saya berumur 16 tahun, saya mengalami penyerangan pertama. Hari itu, mandor saya mengajak untuk bekerja di salah satu bagian perkebunan yang agak terpencil. Tugas saya mendorong gerobak tangan yang syarat dengan gerumbul kelapa sawit oranye yang dia potong dari rumpunnya. Tiba-tiba mandor ini mencengkeram lengan saya, menggerayangi payudara saya lalu melempar saya ke tanah. Dia memerkosa saya di tanah perkebunan itu di antara pohon kelapa sawit yang menjulang. Setelah itu, sambil menempelkan kapak ke tenggorokan saya, dia mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya. Lalu dia berdiri dan meludahi saya. Sembilan bulan kemudian, setelah dia memperkosa saya sebanyak empat kali lagi, saya melahirkan bayi laki-laki. Keluarga saya melaporkan kejadian ini pada polisi, tapi pengaduan ini dibatalkan karena tidak cukup bukti. Saya ingin dia dihukum, saya ingin dia ditangkap dan dihukum karena dia tidak peduli pada bayi ini. Karena dia tidak mau bertanggung jawab. Sepatu yang ditampilkan di sini adalah bentuk dukungan dari karyawan dan customer The Body Shop Indonesia. Semua sepatu di sini merupakan sepatu kanan yang menandakan we stand on the right side. Kita ada di pihak yang benar. Kami berharap Shoes Art Installation ini bisa menjadi sarana edukasi kepada publik tentang kasus kekerasan seksual. Bahwa itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itu terjadi di sekitar kita. Dan semoga hal ini juga menggugah anggota DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Perjuangan kita belum selesai. Isi petisi untuk sahkan RUU PKS di WWW tbsfightforsisterhood.co.id Semua peduli semua terlindungi